ini. Ekspresi. Mama Mia. Mama Mia. Ini namanya kalsiumnya ya. Jadi air putih ini yang bisa menyebabkan, kalau misalkan ini air putih ini gak keluar, itu yang bisa menyebabkan sembelit pada ular ya. Karena si kalsiumnya tidak, apa sih, tulang-tulangnya tidak kecerna, terus kurang minum juga bisa nyebabin sembelit. Dan ini yang putih ini gak keluar dari perutnya, dari duburnya. Nah, ini yang bisa nyebabin penyakit sembelit pada ular, ya kebanyakan sih pada ular ya, pada ular nih kayak gini. Makanya kalau reptil kalian makan, habis makan setelah pup harus keluar sama putihnya sama yang hitamnya juga. Nah, kalau hitam itu pupnya kalau yang hitam tuh tandanya pupnya, kalau dia udah pup yang hitam berarti itu udah bersih perutnya. Tapi kalau pupnya masih keluar yang kayak gini, nah baru itu belum beres semuanya. Ini sisa-sisa tulangnya, sisa-sisa kalsiumnya nih, keluar segede gini, gede banget kok. Jadi batu ali bagus ya. Sampai banget. Oke, dan pengen tahu dong piaraan retik kalian awal. Piaraan kalian pengen tahu apa aja, sebutin di komen ya. Pengen tahu sampai seberapa besar sih piaraan lu, gitu, piaraan kalian nih teman-teman. Jadi boleh share di komentar ya. Oke, oh iya, nanti setelah nyampe 1000 subscriber, saya akan ngebagiin giveaway kaos selangkangan ya. Kaos reptil selangkangan ya. Oke, udah bersih ininya, kita masih semprot-semprot, nanti kita olah ininya. Oke, kita percepat aja biar nggak terlalu lama. Sini pakai lo. Tempatnya terlalu sempit jadi susah. Ya. Terlalu kekangkang. Jadi ceritanya mau digeser. Sitaranya mau digeser ke sini. Jadi biar ada space buat bersihin juga. Susah banget. Susah banget, susah. Oh ya, karena kandang Momo udah kekecilan, jadi saya akan bikin tera
buat caranya bikin tera lagi buat si jadi tambah lebarnya lagi. Cuman saya butuh saran dari kalian, bagusnya ukuran berapa sih kalau buat tera gede gitu ya? Kalau buat retik yang gede gitu kan semua udah 5 meter nih, bagusnya ukuran berapa kali berapa gitu, yang cukup sama si Momo tapi jangan terlalu gede ya. Komen di bawah ya, bagusnya ya ukuran berapa buat si Momo. Okay. Moments later. Warnanya, akhirnya beres juga setelah kita ganti alas yang mau juga. Ini salah satu lagi yang mulu bang, kemarin dia tuh, jadi kita ganti alas yang bang. Kita ambil doang, ambil doang ini. Sudah bersih sebenarnya kemarin tuh, cuman dia kuk lagi. Kita masuk satuin aja alasnya. Nah sekarang kita pakaiin alas, oke. Nah inilah asiknya miara reticulatus pattern ya, gede-gede badannya dari kecil gak kerasa setelah sekian tahun gede. Nah itu buat kalian yang suka sama hutan kan, nah, kayak gitu ya resikonya ya miaranya apa, kandangnya butuh kandang gede, terus pakannya nambah lagi gede gitu kosnya. Tapi sih kalau saya nih teman-teman, kalau ular udah gede gini biasanya saya kasih tuh ayam tiren ya, ayam tiren yang baru mati, jangan yang udah biru-biru atau bengkak-bengkak ya, kasihan ularnya, nanti ularnya sakit, nah bisa menyebabkan kematian tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih pakai ayam tiren, bagusnya yang baru mati atau yang baru turun dari mobil tuh, dari keramba yang mau masukin kandang tuh, biasanya kan suka ada yang mati kegencet, ada yang mati karena patahnya sayapnya patah, ada yang mati karena kakinya patah, ada yang goyang patah-patah gitu nih, gini-gini. Nah gitu aja nih. Jadi dan kalau saya sih segera dibersihin ya, bulu-bulunya dibuangin, dalamannya dibuang juga. Bisa kalau dalamannya sih jantungnya diambil buat kasih makan si koko gitu. Inilah teman-teman kerjaan saya setiap hari, selain jualan reptil juga ya kayak gini ya. Udah beres, sekarang tinggal momonya mandiin sebentar biar wangi. Oke, beres deh teman-teman, beres. Lihat coba, udah bersih kan, udah bersih. Nah sekarang kita ambil si momonya ya, kita ambil momo. Ini buang dulu sampahnya ya. Kebersihan itu sebagian dari iman, jadi jangan lupa bersihin kandang Anda, kandang kalian ya. Oke, kita buang dulu ini. Momonya marah, momonya ngedesis guys. Dengar nggak kalian desisan si momo? Kita bersihin dulu. Tanggung soalnya kalau sedikit. Kulitnya karena nggak ada yang bantu, mau keluar. Oke, mau keluar karena nggak ada yang bantu, jadi ya udah sendiri aja dulu. Kita coba masukin mama ke kandangnya. Jangan lupa dielap badannya. Nah, ini kenapa ya? Masuk lagi. Ini masuk lagi.
soalnya senang mau kumpul ya, ini mobil yang mana? Mama tuh udah gede, berat, gak mau diem. Wah. Beres. Capek guys. Capek banget ya teman-teman. Kalau sendirian harusnya dibantu ya. Buat kalian yang punya ular gede, buat bersihin disaranin dibantu sama teman ya. Kalau enggak jangan sendiri lah. Takutnya kenapa-napa. Berhubung Momo emang punya pribadi atau miara dari kecil, jadi tahu karakternya dia kalau kegigit. Tapi kalau misalkan saya baru beli, misalkan nih, misalkan baru beli yang gede-gede, takut karakternya soalnya nggak apa, jadi bisa aja dia strike, jinak-jinak tapi bisa aja dia strike. Jadi ya itulah asiknya miara retriever spaniel. Insyaallah nanti akan nambah lagi. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe, subscribe. Salam lendir, salam selangkangan, jangan banyak cincung, jadi jangan banyak gigit tengah. Oke, sendiri sama-sama, tetap stay home, tetap diem di rumah, sampai COVID-19 ini berakhir. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton di video ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lendir, salam selangkangan, guys, daaah.